Turnamen BNI Sirnas A yang digelar di Gor Purwokerto, Jawa Tengah mulai 6 hingga 11 Maret 2023 menjadi pembuktian bagi pebulu tangkis pemula untuk unjuk gigi. Selain untuk mengasah mental, turnamen ini juga mengukur kemampuan mereka dalam pertandingan resmi. Banyak pebulu tangkis pemula yang mengikuti ajang turnamen BNI Sinarmas di Purwokerto ini. Seperti pasangan pemula Agrivina dan Ramadhani dari Taki Arena Badminton Akademi Bandung ini. Sebagai pasangan yang berusia 12 dan 13 tahun ini mengikuti BNI Sinarmas A di Purwokerto, menjadi yang kedua kalinya setelah sebelumnya mengikuti Sirnas A di Kota Bandung. Persiapan menghadapi pertandingan Sirnas A di Purwokerto pun telah dilakukan keduanya usai Sirnas di Bandung. Latihan fisik dan teknik menjadi santapan keduanya sehari-hari. Bahkan latihan dilakukan dua kali sehari. Hasilnya pasangan ini melaju ke babak selanjutnya setelah menang atas lawannya pada Selasa siang. Latihannya berapa kali sehari? Dua, apa aja itu? Pagi apa, sore? Ada, kalau hari Senin, paginya tuh struk. Sorenya leader. Kalau hari Selasa, drilling paginya, sorenya weight training. Hari Rabu, game pagi, sorenya fisik lari di indoor. Kalau hari Sabtu, pasti kita ke tempat stadion Brigit. Tempat lari karena mendekati pertandingan, jadi manajemen menyarankannya buat latihannya lebih ke feeling, lebih ke sentuhan, lebih ke teknik kuat di lapangan daripada ke fisik dan lain-lain itu udah sebelum jauh hari sebelum. Baik Agrivina maupun Ramadhani berharap bisa menjadi pemain bulu tangkis profesional, sehingga bisa mengikuti jejak para seniornya di tingkat internasional. Imam Ambarwoto, Purwokerto, Jawa Tengah.